Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak berhenti mengucap syukur atas ditemukannya jenazah sang putra Emeril Khan Mumtaz yang tenggelam di Sungai Are, Bern, Swiss. Rasa syukur ini disampaikan melalui akunnya di Instagram. Ridwan Kamil mengungkap kebesaran Allah yang telah melindungi dan mensucikan jasad putranya meski sudah dinyatakan hilang 14 hari di Sungai Are. Ridwan Kamil menyampaikan kesaksiannya bahwa jasad sang anak memiliki aroma yang wangi seperti daun eukaliptus yang banyak tumbuh di sekitaran daratan Australia. Thank you.